Dalam perkembangan lain, Kyrie mengesahkan pemilihan pesuruhjaya sukan yang baru kini di peringkat penilaian akhir. Katanya pengumuman akan dibuat dalam masa terdekat. Ada dua nama, saya tak berapa pasti lagi. Ada dua nama. Cuma saya nak jumpa dengan seorang calon tu sebelum saya buat keputusan. Nak bakal umum hari ni ke YB macam mana? Tak sempat sebab saya nak kena jumpa seorang tu dulu. Kyrie ditemui selepas melakukan lawatan kerja ke Institut Sukan Negara ISN di Bukit Jalil pada Selasa. Jawatan Pesuruh Jaya Sukan sebelum ini disandang Datuk Muhammad Yassin Muhammad Saleh selama 2 tahun mulai 2010 dan tamat kontrak pada April lepas.